Hai semua, ini kisahku selama berkuliah online dengan penggunaan internet dari bulan April hingga Juni. Sebelum kuliah online, kami belajar di kelas. Hingga tiba saatnya virus corona datang. Kalian semua jangan lupa pakai masker ya. Setelah kuliah online, aku harus menyesuaikan dengan schedule baru. Menatap layar handphone setiap hari sambil ditemani segelas kopi. Tidak lupa membawa buku untuk mencatat. Ini adalah beberapa aplikasi kuliah online yang aku gunakan. Kuliah online membuat mataku pedih, deadline tugas yang menumpuk, tetapi itu semua membuat aku jadi lebih produktif. Semangat ya kalian semua, terima kasih sudah menonton. Hai, aku Elvina dari PKBU Kasui. Pemakaian kuota selama aku kuliah online tuh lumayan banyak. Dari bulan April 15 giga, lalu Mei Juni naik jadi 30 giga. Aplikasi apa aja sih yang dipakai? Ada Google Meet, Facebook, Discord, dan WhatsApp. Ada macam-macam lagi sih. Kuliah online versus kuliah biasa. Kalau kuliah biasa, biasanya pakaianku rapi, rambutku rapi, bauku wangi. Pokoknya semua serba rapi. Namun waktu kuliah online, baju seadanya, masih bangun tidur, rambut berantakan, pokoknya penampilan seadanya deh. Plus minus dari kuliah online, plusnya lebih sering di rumah, bisa sambil rebahan, banyak family time, banyak eksplor hal baru. Namun minusnya kurang memahami mata kuliah, kangen dosen dan teman, tugas juga dua kali lebih banyak, terus berat badan pun tambah. Oh iya, buat teman-teman yang nonton, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Habis ini kita ketemu lagi di kampus. Dah.
Nama saya Diri Dewantoro dengan NIM 69-2018-111, berasal dari Semarang. Saya berkuliah di UKSW, Fakultas Teknologi Informasi dan Prodi Desain Komunikasi Visual. Dalam 3 bulan terakhir, kurang lebih penggunaan internet saya cukup aktif. Dalam sehari bisa sampai 10 hingga 12 jam. Dan jika ditotal dalam kurun waktu 3 bulan, kurang lebih hampir 1000 jam. Selanjutnya, ada aplikasi yang digunakan untuk berkuliah online. Ada Evlearn, WebEx, Discord, Facebook, WhatsApp, dan Google Meet. Sesuai dengan keperluan dosen yang berbeda-beda. Selama berkuliah online, perubahan yang dirasakan cukup signifikan dan banyak. Salah satunya, dari yang awalnya cukup rajin karena harus berangkat menuju kampus, sekarang malah menjadi malas karena semua dapat dilakukan di kamar saja. Kuliah online cukup berkesan pada awalnya. Awal kuliah senang, tidak perlu berkemas ataupun mandi untuk ke kampus, sedangkan sekarang tidak, hingga akhirnya mulai merasakan kejenuhan jika terus di rumah. Sekian dari saya, terima kasih. Boku wa Richard Christiansen, kudus kara kimasta. Satya wacana no visual communication design no daikakusei desu. Seito ID wa 69-2018-003. Kono 3 kagetsu kan, daitai internetto wa 1日 7 jikan. 1 kagetsu de daitai 210 jikan. Kono projekto wa 3 日 kakarimashita. Online daigaku wa daitai Evlearn, Discord, Google Meet, Google Class to WhatsApp wo sukatte imasu. 普通の大学の時はクラスもあるし、人と直接会話もする。今は普通の大学と違って、オンライン大学はクラスに行く時間もかからないし、大体チャットで会話する。時間はいっぱいあまっているけど、大体娯楽を見てのんびりしてます。最高。時々雑な教え方ももらっているし、コネクショントラブルもあるけど、大体はみんなで会話して解決方法を探しています。みんなはまだつながっている。 Hai, nama aku Joshua Edward Misikusoi, NIM 69-2018-117, asal Manado, Sulawesi Utara. Thanks to coronavirus, penggunaan internetku menjadi meningkat. Yang sebelumnya hanya 7 sampai dengan 8 jam per hari, hingga menjadi 12 jam per hari. Di kampus aku menggunakan beragam aplikasi kuliah online seperti Google Meet, Cisco Webex, Evlearn, Facebook, WhatsApp, dan bahkan Discord. Dan perubahan yang paling aku rasakan adalah, aku menjadi sering membaca karena beberapa dosen suka membagikan file PDF, namun ada juga dosen yang membuat video untuk menjelaskan materi dan membagikan tutorial dari YouTube. Tapi, minusnya, tugas dan waktu kuliah menjadi lebih banyak. Dan plusnya, aku bisa santai kayak di pantai, tapi tetap kuliah. Sekian dari aku, terima kasih.